Oh, come on. Dude, crap! Duh. Oh, no! Ah! Halo, halo, bosku. Oke. Anda biasa dengan situasi seperti ini? Siapa pernah buat? Oke. Hari panas-panas nih, kita takong air kah? Oke. Jadi, guys. Jadi, sesiapa yang pernah mengalami situasi yang sama seperti saya sekarang, oke, saya akan tunjukkan. Ini dia. Damn! Oke. Kita punyalah panas-panas. Nak pasang aircon bagi sejuk rumah. Tapi dia ada buat hal pula ya. Air menitis. Air menitis. Okey. Jadi terpaksalah kita tadah macam ni. Okey, jadi guys. Siapa yang mempunyai masalah seperti saya, jom kita sama-sama settlekan ya. Mudah saja. Okey. Kita DIY sendiri saja ya. Jadi kita dapat cut cost untuk panggil tukang upah. Okey. Jadi dia akan menitis dari sini. Nak tahu apa sebabnya? Okey, kita cek di luar dulu. Okey, ini saluran overflow ya, ataupun water drain ya. Sini. Kita tengok. Nampak. Jadi fungsinya adalah untuk mengeluarkan air ya yang dikeluarkan daripada aircon. Tetapi dia keluar juga dari sini. Bahagian ni. Okey. Apa sebab dia? Nanti kita akan tengok ya. Okey. Stay tuned. Guys, jadi langkah pertama kita kena buka cover ni ya. Okey, kita akan buka cover ni nanti. Dan kita akan tengok cek bahagian dalam dia ya. Okey, jadi bahagian ekot kita ada skru-skru ni. Jadi kita kena buka ya. Yang ni pun kita kena buka dulu nanti. Okey. Okey, jadi saya akan buka dulu. Di sini bahagian sambungan ni pun kita akan cabut dia punya sambungan ni lah. Okey, nanti ya. Okey, saya akan buka dulu dan kita tengok dalam dia nanti macam mana. Ya. Jadi untuk model Akira ni dia ada cover skru yang tersembunyi ya. Sini, satu, dua, dan sini, tiga. Jadi ada sini dah buka tadi di luar, satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti kita akan buka keseluruhan dia punya cover casing ya. Okey. Okey guys, jadi kita dah buka ya. Cover dia. Okey, jadi kita boleh nampak dengan jelas di sini ya. Ini tempat takungan air dia. Dan di sini dijelas ya. Air bertakung tu. Tu. Penuh dengan air. Jadi air dia tak turun. Jadi kita akan buka dan kita akan jolok dia punya saluran pipe ya, ataupun water drain ya.
Oke. Jadi untuk model nih, kita ada satu lubang sini untuk kita buang air dulu. Nah, kemudian kita akan cucuk dia dengan tools ataupun kita boleh gunakan dawai lah. Jadi saya sudah membelinya. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Oke, stay here. Untuk model akhirnya nih, kita buang air yang bertakung di sini ya. Kita buang dari sini dulu. Oke, kena guna budi ya. Oke. Kita buang dulu sabut. Oke, kita buang tanah habis dulu air yang bertakung. Lain model, lain cara dia. Nah, jadi kita bagi air ini keluar habis dulu. Jadi bagian-bagian yang ini, yang kotor ini, ya, sehingga bagian yang sini, belakang ini, nampak dia dah kotor. Jadi kita akan spray, cuci dia dengan ni. Okay, aircon cleaner. Okay, jadi boleh beli di DIY, ya, dengan harga lebih kurang 10 ke 15 ringgit sahaja. Ya, kita akan spray di sini nanti. Jadi fungsi buah-buah ni, dia akan menyuci ya. Dia akan cuci semua kotoran-kotoran yang terperangkap di sarang lebah dia ni. Kita letak habis macam ni dan kita tunggu sehingga 10 minit. Sehingga buah-buah ni hilang. Nah, dia nanti fungsi buah dia tu, dia akan menyerap semua kotoran dia dan kemudian dia akan dia akan bagi kotoran yang melekat tu, yang terperangkap di sarang lebah ni, sarang lebah ekor ni, nanti dia akan jatuh ke saluran water drain ni, ya. Semua ni kita kena cuci ya. Sambil tunggu kita cuci. Cuci bersih-bersih macam ni. Okey. Jadi untuk kita membuang saluran yang tersumbat tu, kita boleh dapatkan ya, Super Pipeline Dredging Tools. Jadi ini saya dah beli dari DIY semalam. Inilah rupanya ya. Yang ini sebenarnya digunakan untuk kita dredging saluran sinki ataupun pipe, ataupun apa tu, yang bilik mandi tu, lubang bilik mandi, drain, water drain dia. Kalau tersumbat ya, kita boleh guna ni ya. Kalau tak ada benda ni, boleh gunakan kabel, wire yang keras. Okey, kita akan cucuk dari saluran
luar nih. Jadi kita akan cucuk dari sini dan dia akan keluar di sana nanti. Sebab ini adalah unit aircon Akira yang lama, dia tak ada saluran pipe. Kalau yang baru dia ada saluran lubang pipe ya, drain ya, water drain ya, dan direct masuk ke sana. Yang ini lain, sistem lama ya, ada di sana. Ya ada sebelah dalam sini juga. Okay, setelah lebih pada 10 minit, jadi buih-buih tadi dia akan hilang macam ni. Jadi nampak dia dah cuci semua kotoran-kotoran tu dan dia akan jadi air, dan air tu akan keluar melalui ni parit dia ni. Okay, jadi nanti saya akan tutup dulu ni dan tutup macam ni dulu. Okey. Kemudian kita cuba isi air. Cuba isi air dan test dia punya saluran pipe. Okey. Okey, sekarang kita test tuangkan air ya. Kita tuangkan air, kita tengok dia tersumbat atau tidak. Okay, jadi sekarang air dia tidak menakung lagi ya. Jadi air dia terus keluar. Jadi sekarang kita dah settle masalah ya. Okay. Jadi lepas ni kita boleh simpan balik punya penutup. Okay. Okay, jadi sekarang kita dah siap pasang dis ya. Tinggal skru yang terakhir di sini. Okay. Okay, kita kuncikan skru yang terakhir. Okay. Okay, jadi ada, ingat ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 skru. Jadi kita dah pasang habis. Okay. Jadi sekarang kita akan cuba pasangkan dan test ya. Okay, sekarang kita buka ya. Kita test.
Oke, jadi tiada lagi masalah amenities ya. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Jadi siapa-siapa pun boleh DIY ya untuk buat sendiri asalkan kita sanggup buat ya. Jadi oke, semua dah steady, best. Oke, terbaik. Oke, berjaya ya. Oke, itu saja. Oke, bosku. Jadi, saya dah habis ya. Sebis ekon untuk masalah sumbat dan air menitik. Oke, dan juga sekaligus saya sebis sekali dengan dia punya sarang lebah dia tu ya. Jadi di nampak sekarang ni ekon sudah bersih. Okey, dan tak ada lagi masalah air menitik ya. Jadi senang saja guys dengan berbekalkan kos kurang daripada RM20. Lepas tu luangkan 1 jam, anda dah boleh servis aircon sendiri ya. Jadi tak perlulah kita nak bersusah payah memanggil tukang servis dan mengeluarkan belanja lebih kurang dalam 100 lebih untuk servis. Jadi kita boleh DIY sendiri ya guys. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Jangan lupa terus support Kirik channel dan juga like video ini, dan kalau anda rasa video ini dapat membantu, memberi sedikit info, dan saya kongsikan info ini untuk semua di luar sana ya, untuk jimat belanja ya. Oke, jadi itu saja untuk kali ini. Teruskan support Kirik channel dan jangan lupa like, comment, and share. Alright.